pergi jam 5 subuh, pulang jam 12 malam. Anakku jarang banget ketemu-ketemu, paling hari Sabtu ya, Sabtu Minggu. Itu pun kalau nggak ada kerjaan. Karena kebetulan juga, kalaupun saya nggak ada, bapaknya siap sedia gitu kan buat nganter gitu papanya. Karena kebetulan papanya juga sama freelance sama saya, sama-sama bukan kerja kantoran. Jadi kita bagi-bagi tugas aja. Kalau kebetulan saya nggak bisa, bapaknya yang ngajak jalan-jalan. Dan bapaknya lebih banyak ngajak jalan-jalan lagi daripada emaknya. Banget, selalu merasa bersalah. Apalagi kalau misalnya nyampe rumah, mau berangkat, selalu, walaupun mereka gak sadar, tapi saya selalu nyempetin datang ke kamarnya, cuma mau buat bilang minta maaf sama ngucapin mama berangkat dulu ya gitu. Mudah-mudahan lagi tidur pun mereka masih dengar saya itu minta doanya biar selalu bisa nyenengin mereka.